Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. MPR godok masa jabatan presiden hingga 3 periode. Jokowi bisa tarung di Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo berpeluang untuk bertarung di pemilihan presiden 2024. Ini setelah Majelis Musyawarah Rakyat MPR mulai menggodok masa jabatan presiden hingga 3 periode. Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menuturkan bahwa saat ini pihaknya tengah menghimpun berbagai masukan terkait amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi hanya satu periode selama 8 tahun. Ada juga wacana yang mengatakan bahwa ke depan presiden itu cukup satu kali masa jabatan saja, tetapi tidak 5 tahun, 8 tahun. Ada kan yang mengatakan demikian, ujar Arsul di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 21 November 2019. Seperti dikutip dari artikel Kompas.com berjudul Wakil Ketua MPR Ungkap Alasan Munculnya Wacana Masa Jabatan Presiden 8 Tahun. Menurut Arsul, wacana tersebut juga memiliki alasan atau dasar yang patut dipertimbangkan. Dengan satu kali masa jabatan yang lebih lama, seorang presiden dapat menjalankan seluruh programnya dengan baik, ketimbang 5 tahun. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatannya. Dengan demikian, presiden dan wakil presiden dapat menjabat paling lama 10 tahun dalam 2 periode sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang 1945. Ya, itu kan baru sebuah wacana dan itu juga punya logical thinking-nya. Karena dengan satu kali masa jabatan tapi lebih lama, dia juga bisa mengeksersaise eksekusi program-programnya dengan baik, kata Arsu. Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan adanya wacana perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden terkait amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya sebatas menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara. Menurut Hidayat, ada anggota fraksi di MPR yang mewacanakan seorang presiden dapat dipilih kembali sebanyak 3 periode. Ada pula yang mewacanakan presiden hanya dapat dipilih satu kali namun masa jabatannya diperpanjang menjadi 8 tahun. Iya, memang wacana tentang amandemen ini memang beragam sesungguhnya. Ada yang mewacanakan justru masa jabatan presiden menjadi 3 kali, ada yang mewacanakan untuk satu kali saja dalam 8 tahun. Itu juga kami tidak bisa melarang orang berwacana, ujar Hidayat. Menurut Sekjen Partai Pembangunan P3, usulan menambah masa jabatan presiden diperoleh MPR saat berkeliling menghimpun masukan dari masyarakat. Ada usulan masa jabatan presiden yang sekarang 2 kali diusulkan menjadi 3 kali, ujar Arsul di Komplek DPR RI Jakarta, Kamis. Untuk diketahui, aturan mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang 45. Merujuk pasal tersebut, baik presiden dan wakil presiden maksimal bisa menjabat paling lama 2 periode saja. MPR RI masih mengumpulkan masukan dari elemen-elemen masyarakat mengenai hal-hal yang perlu dalam amandemen Undang-Undang 45. Nanti kulminasinya seperti apa yang kita lihat, karena kalau dalam agenda MPR itu sendiri 2 tahun pertama itu kita membangun, mengembangkan wacana yang ada di masyarakat, ujarnya.